Anda menyaksikan News Update. Pemirsa, Polda Metro Jaya merekrut tokoh masyarakat dan sejumlah tokoh ormas untuk membantu pemerintah mendisiplinkan protokol kesehatan di area pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perekrutan tokoh masyarakat dan sejumlah ormas ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana. Para tokoh masyarakat dan tokoh ormas akan dilibatkan bersama TNI dan Polri mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan di kawasan pasar Tanah Abang. Hal ini dilakukan untuk menekan meningkatnya kasus positif COVID-19 di ibu kota. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana berharap para tokoh masyarakat dan ormas dapat membantu peran pemerintah dan petugas TNI Polri menegakkan protokol kesehatan di ibu kota. Sementara sejumlah tokoh masyarakat di Tanah Abang mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya ini. Kami tentunya mengharapkan adanya pelibatan, ya, pelibatan ataupun partisipasi masyarakat untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan khususnya 3M. Kita akan bersosialisasi dengan berkolaborasi dengan aparat TNI Polri, juga dengan kecamatan dan kelurahan untuk mensosialisasikan gerakan pendisiplinan ini, terutama untuk di lingkungan dan di